Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Cik Zul, pengarah JKM Timbalan Pengarah, Cik Ismail, Ustaz Dino daripada MAIM, Cik Nasha daripada Reso. Jadi formalitinya dia nak serahkanlah kelulusan-kelulusan yang dah dapat diselesaikan dalam tempoh 3 minggu itu ialah daripada lawatan sebulan lah. Ini JKM kita umumkan lah, kita lulusan bantuan anak-anak setiap bulan kita akan bagi bagi meringankan apa-apa yang keperluan hidup lah yang kita bagi dalam tempoh setahun. Lepas tu kita tengok balik kalau ada keperluan tinggi untuk ada lain nanti kita akan cuba. Bantuan yang MAIM luluskan adalah bantuan makanan bulanan, bantuan nak sekolah pergi kurang di seorang dan yang lain-lainnya, bantuan air raya pakai sekolah. Dan insyaAllah tahun depan ada dua kali lah, satu Ramadan, satu hari Fitri, dan satu hari tiga, satu hari ada lah. Yang ni tunai berapa? Tunai makna total waris akan terima dalam sekolah dan pembayaran pencet tu akan sepanjang hayat lah, dan anak-anak sampai umur 21. Dan alhamdulillah juga kita dah proses bayar yang ayat kematian yang kita cepatkan dulu. JKM bulan 11 mula. MAIM bulan 11. Okay. Terima kasih lah. Saya mewakili Jepun Duyung ucapkan terima kasih banyak pada JKM, pada MAIM, Soso yang bantu cepat. Sebenarnya ini bukan kali pertama kami dibantu yang cepat. Dia banyak lagi dah. Tinggal ada masa dikongsi umum, ada masa tak kongsi sebab kita bergantung juga kepada penerima. Kadang dia selesa, kadang tak selesa untuk berkongsi benda ni. Jadi kan supaya tidak dapat menguangkan masalah Puan Natasha. Semoga apa yang ada ini dapatlah bantu kehidupan Puan Natasha dan anak-anak serta keluarga, insyaAllah.